Apa yang berlaku seterusnya sangat mengejutkan dan tak terjangka oleh siapa-siapa pun. Genghis Khan mengumpulkan pahlawan-pahlawan terganas, terelit dan terlatih yang dia ada dan dia menghentam Empire Khwarizmi. Tentera Mongol memulakan dengan menjajah bandar terdekat Bukhara. Ya, Bukhara memang pernah dengar tempat asal-usul imam hadis terulung dalam sejarah Imam Bukhari dan pusat berkumpulnya ramai ulama. Kitab sejarah menyebutkan Genghis Khan, dia mengumpulkan ramai orang dalam satu masjid di Bukhara dan dia mengungkapkan satu kata-kata yang kalau kita ada kat tempat tu waktu tu nescaya bulu roma kita akan meremang. Kata Genghis Khan, wahai sekalian orang Islam, ketahuilah kalian telah lakukan dosa besar. Orang-orang besar dalam kalangan kalian melakukan dosa besar ini dan aku adalah hukuman yang dihantar Tuhan kepada kalian. Kalau kamu tak lakukan dosa-dosa besar, pasti Tuhan tak akan hantar aku sebagai hukuman kepada kamu. Lalu tentera Mongol membunuh penduduk bandar beramai-ramai. Dan ini adalah permulaan ekspedisi tentera terkejam dalam sejarah. Tentera Mongol faham amat-amat susah untuk mereka menawan jutaan orang daripada seluruh seantero benua. Lalu mereka melaksanakan strategi perang yang paling berkesan. Ketakutan. Mereka menyapu habis satu populasi kampung, pekan, bandar, lelaki, perempuan, kanak-kanak, keledai, kambing, kuda. Dan ini sangat luar biasa lah sebab biasanya tahanan perang dan binatang-binatang ni tak dibunuh. Sebabnya mereka nak hantar mesej, inilah apa yang akan berlaku kalau korang menentang kami. Mereka kemudian menarik keluar tengkorak daripada isi dan daging ribuan orang yang mereka bunuh tu. Lalu mereka susun jadi bentuk piramid tengkorak. Bayangkan kalau korang tentera daripada bandar sebelah dan korang tengok tengkorak piramid nescaya memang akan ketak habis lah. Maka mereka terus jadi patah semangat. Dan mereka tak nak melawan, mereka menyerahkan diri saja kepada tentera Mongol. Tapi yang menariknya, Genghis Khan ni sendiri dia adalah orang tua yang kalau diikutkan akhlaknya adalah akhlak yang lembut. Dia sangat-sangat baik dengan kanak-kanak. Tapi bukan dalam perang. Dalam peperangan, dia adalah teroris. Dia adalah jeneral tentera yang brutal dan menakutkan. Brutalnya tentera Mongol memang tak pernah ditengok sebelum ini dan ia adalah kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai paling teruk dalam sejarah manusia sebelum adanya bom atom. Tentera Mongol merebak macam belalang juta, bukan sahaja memusnahkan tanah orang Islam, malah membantai Eropah termasuk Poland dan Rusia.